Wa ta'ala dari kuasa Allah Jalla Jalla, enggak bisa. Ada hari nanti yauma la yanfa'u malun wala banun. Kalau di apa ini maksudnya? Yang mengikutin berita-berita yang tidak jelas. Ada orang yang menyibukkan berguna. Salah satu pertanyaan umpamanya nih di apa? Sekarang mau Idul Adha Ustaz. Boleh enggak Ustaz? Misal, apa yang jelas yang menjadi Imam Bukhari mendatangkan ini adalah sabda Nabi SAW atau larangan Nabi untuk menghambur-hamburkan uang. Jadi antum lihat, ketika antum bangun rumah, antum keluarkan duit, bermanfaat tidak duit yang antum keluarkan ke sana? Jangan sampai antum mengeluarkan duit banyak untuk tiang, satu tiang. Satu tiang benar jemaah, ada tiang marmer itu yang harganya ratusan juta. Coba kau berikan kepada masjid, sudah jadi satu masjid. Satu musola sudah indah. Tapi orang kembali ingin berbangga-banggaan dengan hartanya. Kau mau itu dengan masalah, fadl, nanti kau akan dihisap. Jadi ingat, di dunia ini yang halal dihisap, yang haram diazab. Akan ada pertanyaan dua tentang harta. Min aina iktasabtahu wa aina anfaqtahu. Dari mana kau dapat duit yang untuk bangun itu? Dan kemana kau keluarkan dan kau belanjakan duit itu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Sebelum anda tutup, ada satu pertanyaan yang bermanfaat sekali masya Allah. Bagaimana jika sholat di masjid khusyuk karena fasilitas masjid yang nyaman dan mewah? Karena sekarang banyak masjid yang mewah. Jemaah, fasilitas yang nyaman ada. Tapi kalau mewah umpamanya karpetnya Ustaz itu alhamdulillah Ustaz 5 cm Ustaz. Anak kalau sujud masya Allah sampai masuk kepala anak ke dalam. Mungkin ada karpet seperti itu. Kalau itu membuat antum nyaman ibadah, enggak ada masalah. Tapi kita berbicara tadi tentang sesuatu yang tidak berguna. Artinya apakah ukiran itu membuat antum khusyuk? Ketika tiangnya diukir, antum ya Allah, anak kalau melihat ukiran ini langsung ingat mati anak. Kayaknya gak seperti itu. Jadi kalau bicara nyaman,